Hai pemirsa, welcome back again to my channel. Balik lagi bersama saya Ujang Halu, masih di reaction video vlog dan cover. By the way, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat dan puasanya pun selalu diberi kelancaran ya. Oke, Leslar Lovers, kali ini masih mengenai Lesti Kejora ya. Dan pada kesempatan kali ini Ujang Halu akan mengajak kalian nobar bareng duet singkat antara Datuk Siti Nurhaliza dan Lesti Kejora, membawakan lagu Sekali Seumur Hidup ya pemirsa. Dan Ujang juga belum tahu nih mereka dalam rangka apa dipertemukan seperti ini ya. Apakah jangan-jangan ada sebuah proyek besar yang menunggu di depan sana mungkin? Nanti bila kalian ada yang sudah tahu bocorannya, silahkan di komen ya. Ujang pengen tahu dong, pengen kepo dari kalian ya. Oke, kita langsung menuju ke intinya saja. Kita akan langsung play videonya, tapi sebelumnya Ujang mencari headset Ujang dulu ya. Kemana nih si headset tuh suka sembunyi, dia bikin pusing ece jadinya. Hahaha. Yap, oke, ini dia. Sekali seumur hidup, cukup satu kali, jangan berubah untuk selamanya. Seia sekata cinta. Oh, kental sekali ya melayunya ya Datuk Siti ya. Sedapnya, awak punya vokal. Ya pemirsa ya, beda ya kalau misalkan sama penyanyi Melayu nih, lagunya Lesti itu jadi seperti itu bentukannya gitu ya. Lagu Melayunya itu begitu kental sekali gitu ya. Oke, lanjut. Untuk apa harta dunia bila tak ada cinta yang menyerta? Pecah suara dong. Segerakan dong kalian kolaborasi, segerakan, pokoknya segerakan. Yang bikin penasaran ece ya, aduh ya ampun. Ih pemirsa ya, ini nggak kebayang dong kalau mereka berkolaborasi ya. Aduh, apa nggak gempar ya jagat perdangdutan Indonesia gitu kan. Diva Malaysia berkolaborasi dengan Diva Dangdut masa kini, yaitu Lesti Kejora, yang sudah cocok nih, sudah waktunya dia berkolaborasi dengan seorang Diva gitu kan. Okay. Tulus kasih dan sehaluan, berlabuh kita di dermaga impian. Kayak lagi di negeri jiran di atasnya. Jalani hidup tanpa dusta, penuh cinta dan kasih sayang. Ampun. Aduh, langsung refleks ya. Lesti ditepuk pundaknya, langsung refleks. Dia langsung menyambung lagunya itu ya. Diharmonisasikan gitu ya, diambil jadi pecah suara gitu kan. Harmonisasinya dapat banget. Aduh, perpaduan suara yang satu tebal dan yang satu ringan ya. Datuk Siti Nurhaliza ini, aduh, syahdunya tuh berasa sekali nih pemirsa. Ya ampun ya. Oke. Kita akan melihat nih komentar-komentar para Lestar di sini, sudah banyak sekali komentarnya nih. Masya Allah, dua diva yang paling memukau suaranya. Semoga Lestar selalu dikelilingi orang baik dan tulus. Amin. Banyak. Lesti itu banyak support dari orang-orang baik ya, orang-orang hebat banyak yang support Lesti ya. Banyak subscribe-nya tapi viewers-nya dikit. Ini karena nyanyinya mereka sedikit, Bu ya. Kalau misalkan nyanyinya panjang pasti banyak yang nonton. Mudah-mudahan Lesti bisa kolaborasi sama Datuk Siti Nurhaliza, pasti mantap lah. Sukses buat dua diva dangdut Indonesia dan diva Malaysia, mantap. Banyak yang mengharap ya, banyak yang mengharap mereka kolaborasi. Ya itu juga sama ya harapan Ujang sedari dulu gitu ya, berkolaborasi. Karena sekarang Lesti itu udah menyandang diva ya, bisa dibilang seperti itu, diva dangdut era sekarang, masa kini gitu ya. Aduh, best dede, masya Allah, dua perempuan hebat idolaku, semoga sehat-sehat kalian dan ada kolaborasi. Semuanya pada mendukung ya, ada kolaborasi. Ya mudah-mudahan saja sih itu terjadi ya pemirsa ya, dalam waktu dekat ini gitu kan. Tinggal lagi, yang lebih-lebih lagi, insya Allah doakan semoga ada kolaborasi. Amin. Dengar barusan, itu merupakan lampu hijau loh.
itu lampu hijau buat Lesti ya dari Dato Siti Nurhalijah ya, mudah-mudahan ya ampun mudah-mudahan terjadi ya. Oke pemirsa, demikian videonya, terima kasih kalian sudah nyimak. Intinya kita mendapatkan sebuah apa ya, harapan yang sangat besar sekali setelah mendengar di akhir video tadi Dato Siti Nurhalijah memberikan lampu hijau kepada Lesti Kejora ya. Ya mudah-mudahan saja itu terjadi ya, mereka meluncurkan satu single kolaborasi gitu kan. Jika kalian ada yang ingin kalian tambahkan, mungkin silakan di komen saja. Terima kasih sudah mampir. Ujang ucapkan semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat selalu. Dan puasanya pun selalu diberi kelancaran. Ujang halunya pamit dulu. Sampai jumpa.